Can in again living my life after you re gone. Halo sahabat Dumai, nama saya Siti Pentoha, dipanggil Toha. Saya asal di Pancuran Gading, Pramnap Selatan, Gorong-gorong Indramayu. Apa gitu tuh? Ah, lupa. Nah, disitulah tuh ya tinggal. Motivasi? Ah, motivasi saya, saya tuh kata cucu saya elok nyanyi, nyanyi Inggris, berbakat di lagu Inggris. Jadi motivasi saya karena dibilang bagus dalam berbahasa Inggris. Jadi saya mengadu nasib. Selain itu saya kerja motong, bebalok, nyari ikan, ngocal, nempe, kene tempe, banyak maling. Wigau curhat. Curhat dikit ya. Untuk Datuk Puyang, doakan saya ku cucu kamu lah. Yang di tenaku tu tolonglah ke kolaman dikit mata-mata juri tu. Supaya juri tu nampak elok lah awak kau. Berbagi bacaan dari SMS ke awak kau biar hafal. Turunglah yang di tenaku. Yang apa tu di tenaku tu? Di cinaku tolonglah pasang-pasang keboji untuk para juri kau. Supaya juri tu senang dia awak kau. Yo. Nah tu sudah tu keramat yang di Teluk Duku. Tolong saya Datuk Boya Putih tu. Kesarin saya tu hobi nuntut. Ya, inilah saya. Apapun akan saya lakukan demi ketenaran itu. Seperti ini misalnya. Membakar sampah di dalam batok kelapa ini akan menghasilkan asap untuk memperihkan mata juri. Ya, dan ini jurus kedua saya. Menatap angin tanpa kata. Guru Thailand saya pernah mengatakan, "Hap loi nai mang hap nai, hap lum ka sampung hap loi nai." Ya, kata-kata itu jadi motivasiku. Eh, cu, Datuk desa kita orang cu. Aju tolong Datuk cu. Apa turun? Bagi kawan-kawan awak yang ada di Suntuo, Hepen, tolonglah minta apa nih. Kan di belakang rumah tu ada guntung. Tolonglah minta dikit di situ. Ya. Nah, untuk Bang Junai, tolong Bang Junai. Doakan saya menang di Indonesia Idol. Apa? Indonesia Idol, Idol ya. Ha, thank you. Wih, wah, banyak lagi. Halo. Halo. Ini jasmah lagi nak. Kok tumpuk-tumpuk bajunya ini? Mau nyanyi, Mas? Kadang-kadang sulap, kadang-kadang apa ya? Enggak, dadanannya gak jelas loh lagi. Keren loh kamu nih. Asli loh, fashionmu keren loh. Bikin sendiri. Makasih. Coba tangan kiri diangkat gini. Tangan kiri yang diangkat gini. Nang. Apa itu? Oh, bulu ayam nak. Iya, bulu ayam. Itik. Endok, endok. Apa? Iya kan, lari pepe. Endok apa? Ayo, udah lah kamu nyanyi, udah. Mau nyanyi apa? Suwen ini sering. Yang? Just Take My Heart. Just Take My Heart. Ya Allah, lama banget gak dengar lagu itu ya. Nah, coba yuk. Yuk.
It la te ignik det emeter op usiliping. Ken inagen liping may lipe. After yure gone. Widering. Why so many question HP? No answer. Kamu enak loh ini. It's not a high to hello, suit color kue bolu. Yang tembak anda tepat terus loh. Iya loh. Pronunciation mu tapi acuh. Nah itu. Sumpah. Iya. Tapi di lagu Gracie lumayan. Saya pas terakhir. Dia nyanyi mulai tadi aku yang lagu Kapaldi itu lagu apa? Kapaldi. Lagu Kapaldi. Kamu Inggrisnya Inggris tak gentar. Ini suka inspire kamu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi suara apa enak? Jangan pernah malu karena orang India pun ketika berbahasa Inggris tetap Indian English. Inggris ya. Singapura. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Oh, berarti itu Inggris mana? Tanya ngawur. Nah, ini karena Indonesian Idol. Kalau kamu mau nyanyi bahasa Inggris, belajar dulu di Google Translate tuh ada suaranya kan? Iya. Yang pronunciation-nya sih. Bisa lah kamu. Enggak, dia itu selalu lihat ini penemuan apa, Stephen Taylor. Penemuan abad ini loh ini. Jadi kamu tuh kalau punya Stephen Taylor, kalau ngomong pas jangan yang mabuk. Makanya ngomongnya diskrai-diskrai kamu. Aku tuh ya, udah. Pertama kali tadi kamu masuk ke sini, aku hampir underestimate dengan gayamu loh. Bunda tadi pikir ini dukun. Ini guyon. Tapi enak ya. Suaramu. Ini guyon. Pokoknya kamu semi serius, semi konten lah pokoknya. Jadi pertahankan ya, baju bajumu penuh kejutan. Jadi ini sangar tapi muanis ya ini. Sangar tapi enak. Enak. Enak suaramu enak. Enak. So, jangan bahasa Inggris. Memberi warna baru untuk idol. Kita boleh vote. Ya, vote aja. 1, 2, 3. Yes. Tapi banget. Tadi aku sempat underestimate sama kamu. Wah. Olahraga dikit ya, makan banyakin dikit ya. Oke. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Yeah, peserta kedua ini juga lolos. Dan dia berhasil mendapatkan tiket dari juri untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Ya, seperti pepatah gurunya mengatakan, Hap noi lak moi pai, hap nai loi pai. Yang artinya, tidak ada cara yang buruk untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan sebaliknya, tidak ada cara yang baik untuk mendapatkan hasil yang buruk. Anda bingung? Sama, saya juga. Bruh. Lagunya nyampe banget, terus